Ya, tadi Bapak waktu datang pertama kali sepertinya gerakannya tidak segini gesit ya Pak ya. Yes, siapa yang menyembuhkan Pak? Tuhan Yesus. Siapa yang menyembuhkan? Melalui penderitaan di Sibur. Amin. Tuhan memberkati. Video yang Bapak Ibu akan saksikan ini Pastor Andy menjawab kerinduan Bapak Ibu sekalian yang sudah tahu bahwa THC diliburkan sementara. Sebab-sebabnya jelas sekali, kami lagi pindah toilet dan aksesnya itu masih batu, pasir, tanah, saudara-saudara ya. Jadi video ini menjawab kerinduan Bapak Ibu sekalian yang sudah terlanjur datang. Pastor berkesempatan menyapa mereka dan ini videonya. Namun sebelum saudara-saudara menyaksikan lebih jauh, Pastor rindu sekali ya selipkan pujian serta renungan tentang kehidupan kekal ini. Selamat menyimak, kiranya saudara mendapatkan berkat yang besar, berkat rohani, berkat kekekalan untuk hidup kita kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sudah disembuhkan, yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bukalah hatimu, jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, juru selamat, penebus yang hidup untuk pengampunan dosamu dan sebagai jaminan hidup kekal kita bersama Bapa di surga. Selamat menyaksikan. Bless you. Tuhan yang aku harus pahami. Yesus berjanji sebelum terangkat ke surga, jangan kamu gelisah, jangan kamu khawatir, jangan kamu bimbang. Aku kembali kepada Bapa, karena tahu bumi ini bukan tempat ideal lagi untuk dihuni oleh orang percaya. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan rumah yang baru, rumah yang permanen, rumah yang kekal, rumah yang dalamnya tidak ada kegelapan, tidak ada air mata. Di sanalah tempat orang percaya hidup selama-lamanya. Sebab kefanaan suatu hari akan berakhir dibungkus oleh peti kematian. Sebuah hal yang celaka bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Hari yang sangat mengerikan bagi mereka. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah hari yang paling membahagiakan. Hari yang diantar oleh orang-orang yang Anda kasihi dengan sebuah keyakinan, engkau berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Di sanalah Firdaus, di sanalah tempat yang permanen, di rumah Bapa surgawi, di belakang langit biru. Sementara orang-orang Anda sayangi, orang-orang Anda kasihi, saudara-saudara seiman, Bapa rohani, saudara-saudara rohani, anak-anak rohani, melambaikan tangan kepadamu dengan ucapan selamat berpulang ke pangkuan Bapa. Suatu hari kelak tugas kami selesai, kami akan susul engkau
di rumah Bapa di surga. Sola fide. Apa nak kena kena? Ayo melangkah, Pak. Buka lagi. Udah. Jalan. Oke, Bapak Ibu pulanglah semuanya. Halo semuanya. Halo Mubi. Halo Koko dan Iki ya. Ya, diberkati kesehatannya, Bos. Yesus kan. Halo. Enggak apa namanya. Halo, Bapak sehat-sehat ya. Diberkati tubuhnya. Oke. Ya sudah. Ya. Wih, mantap. Ya, sesi semuanya. Tupoci, minta maaf atas keterbatasan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Selsing. Ya. Mari semuanya. Iya. Iya. Disembuhkan, dipulihkan Koko ya. Panjang umur, nanti tugas-tugasnya boleh jadi berkat buat anak cucunya. Sesi nih semuanya. Oke semuanya. Udah kita ya. Jalan. Ya. Oke ya. Makasih. Stop. Ya sudah. Kesaksian dulu. Dari Australia. Hari ini kesempatan Pastor Andi doakan. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan cinta kasihnya. Kami sudah ketemu Pastor Andi. Perkenalkan, ini saya dengar dari Australia. Ya. Australia. Di kota mana tepatnya? Sydney. Di Sydney. Berarti kalau di Sydney, di sini Balikpapan dengan Sydney jamnya sama atau berbeda? Beda 4 jam. Beda 4 jam. Ya. Sering ikutin renungan pagi Pastor Andi? Ya. Kalau di Balikpapan jam 6 pagi, berarti di Sydney jam berapa itu ya? Jam 10. Jam 10 ya? Ya. Tapi saya ikutnya yang sore. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas ini, perhatiannya, bantuannya. Saya senang sekali bisa ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku diangkat, dosaku dibasuh oleh anugerahmu.
terima kasihku tak pernah cukup untuk kebaikanmu, ajaib Yesus Tuhanku. Hatiku kuat, hidupku diangkat, dosaku dibasuh oleh anugerahmu. Terima kasihku tak pernah cukup. Bapak, waktu datang pertama kali sepertinya gerakannya tidak segini gesit ya Pak ya. Yes, siapa yang menyembuhkan Pak? Tuhan Yesus. Siapa yang menyembuhkan? Melalui penderitaan di Sibur. Amin. Tuhan memberkati. Ini dari mana? Luar kota lagi, dari mana luar ya? Dari Poso, Pak. Apa yang dirasakan setelah Pastor Andi ketempatan ini, doakan? Gangguan di dada sama perut, yeah, sama tulang belakang. Jadi setelah dijamah tadi, ya puji Tuhan bisa kembali normal. Tuhan Yesus hebat. Yes, selamat ya kembali ke Poso ya. Ya, ya. Tuhan berkati. Dari mana Pak? Saya dari Kelepar Pak. Saya ngurus adik saya sakit paru-paru. Ya. Mudah-mudahan adik saya sembuh, didoakan oleh Pak Pendeta Pastor. Ya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Eh. Nah, kalau ini dari Balikpapan aja kah? Saya dari Kalbar tadi, dari sini sama. Oh, Kalbar ya, saudara ya, bawa ya. Dari Medan, Pak. Dari Medan. Wah. Iya. Berapa orang tadi datang? Sendiri ya. Singgah di sini terus Balikpapan. Iya. Jadi Bapak semalam ampal. Heeh. Udah ngorok. Nah, serangan jantung awalnya kanker. Iya. Nah, tadi dari doa. Video call ya? Ah, oke. Okay. Percaya. Masih di ruangan ICU. Bahwa kuasa doa menembus batas dan waktu. Amin. Tuhan Yesus menyembuhkan. Ya. Bisa kembali ke kota masing-masing ya. Hidupmu menjadi saksi. Amin. Bahwa Tuhan Yesus itu baik, dahsyat, memulihkan, menyembuhkan. Ajaib Yesus Tuhanku.